Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah Negeri Sembilan berjaya menganjurkan jelajah edukatif yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran berasaskan tingkah laku kesihatan dalam mengamalkan cara hidup sihat menerusi aktiviti yang diterapkan dalam modul latihan. Ia berlandaskan kepada konsep dan strategi program bersepadu sekolah sihat PBSS yang bertepatan dengan program 3K iaitu keselamatan, kesihatan dan keceriaan yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Program anjuran Kelab Doktor Muda Negeri Sembilan dan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan ini disertai kira-kira 9 buah sekolah menengah di Negeri Sembilan antaranya SMK Bukit Saujana, SMK Semban Jaya 2, SMK Tunku Besar Burhanuddin, SMK Tunku Kursyah, SMK Bandar Baru Serting, SMK Seri Jempol, SMK Palung 7, Sekolah Menengah Sains Rembau dan SMK Pedas selaku tuan rumah. Jelajah ini turut disertai oleh delegasi dari Sekolah Menengah Ponorogo Indonesia yang tiba dengan kehadiran diketuai Tuan Riza Arif Ajmadi. Selain itu, program ini turut dihadiri penolong pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Puan Ong Zihin dan wakil-wakil pegawai pejabat pendidikan daerah. Menurut Guru Penolong Kanan Kurikulum SMK Pedas, Puan Intan Khairani berkata, penyatuan ini dilihat dapat memberi pandangan dua hala dalam berkongsi pendapat serta idea baharu kepada aktiviti yang dilaksanakan. Harapan kita semoga yang dari Indonesia dan dari Malaysia juga kita akrabkan lagi hubungan dan pengetahuan atau pendidikan kesihatan yang kita dapat tadi diamalkan, dipraktikkan dan semoga menjadi satu pengetahuan yang amat berguna dalam kehidupan. Kita nak memperkenalkan pendidikan kesihatan kepada anak-anak Kelab Doktor Muda Malaysia dan Indonesia dan mereka boleh menjadikan pengetahuan tersebut sebagai amalan kehidupan seharian dan kita harapkan hubungan antara Kelab Doktor Muda Malaysia dan Indonesia berganding bahu menjadikan satu kelab yang gah di mata dua negara. Harapan saya agar mereka terus merapatkan silaturahim, sentiasa berhubung dan jangan tamat di sini sahaja. Kita boleh berhubung dan apa jua cara agar perjumpaan pada hari ini diteruskan dari masa ke semasa. Selain itu, Pengetua Sekolah Menengah Ponorogo Indonesia berkata, beliau menyifatkan SMK Pedas merupakan antara sebuah sekolah yang berinovasi dan berkreativitas yang boleh menjadi contoh kepada negara berkenaan. Saya melihat SMK Pedas ni banyak inovasi, banyak kreativitas yang mungkin boleh kita contoh untuk bisa dipakai di Indonesia. Karena saya lihat sistem pendidikannya luar biasa, sudah berpikir untuk 5-10 tahun yang akan datang. Semoga kerjasama ini terus berjalan dengan SMK Pedas dan Indonesia. Untuk para pelajar, tetap semangat untuk menggapai cita-citanya, karena hari ini kita harus untuk terus semangat lagi, rajin belajar. So, doa kepada Allah SWT dan kita berharap semoga semuanya sukses untuk dunia dan akhirat. SMK Pedas luar biasa, inspiratif. Insya Allah nanti program-program yang ada di SMK Pedas akan saya implementasikan, akan kami implementasikan di SMA Negeri 3 Ponorogo Indonesia. Ya, kami berharap nanti pendidikan di kedua negara, di Indonesia dan Malaysia semakin maju, semakin berkembang, tentunya dengan jalinan kerjasama dan silaturahmi kita bersama antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Dalam program ini, pelbagai aktiviti dilakukan oleh para pelajar selain lawatan ke bilik-bilik khas di sekolah itu. Kita orang tak expect pun kita orang menang sebab kita orang yang paling last sampai. Tapi kita orang maybe paling banyak kumpul mata and then kita orang jumpa dua kawan baru dari negara luar. Lepas tu, walaupun ada macam miscommunication tapi kita orang try untuk include-kan semua orang dalam team tu. So maybe teamwork kot saya rasa. Kita orang tadi ada jawab quiz, susun puzzle, lepas tu ada yang tu, lepas tu yang bantuan kecemasan. Itu semua kita orang ambil bahagian lah. Tak ada seorang pun yang terkecuali. So, kepada siapa yang tak tahu dan tak pernah join aktiviti Doktor Muda, join lah sebab korang akan jumpa ramai kawan baru dari peringkat yang berbeza dan peluang tu banyak. So, kalau ada peluang tu, masuk je. Okay, jika anda terpilih sebagai ahli Kelab Doktor Muda, tak kira di mana anda berada di seluruh Malaysia, anda merupakan pelajar, murid yang bertuah. Okay, kerana hasil usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ni, okay, kamu semua dapat banyak manfaat daripada semua aktiviti yang telah dijalankan. Okay, sebab nanti ada banyak pertandingan yang jalankan mendapat apa ni di peringkat yang tertinggi, peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga daerah.
Jadi perkara ini sangat bermaknalah kepada murid sebab markah PAJSK nanti akan diperoleh melalui sijil ataupun penyertaan yang mereka mereka inilah sertai sepanjang tahun. Jadi ada banyak kelebihan. Jadi saya menyerulah kepada semua murid, okay, jika ada kesempatan ni sertailah Kelab Doktor Muda di sekolah anda. Untuk info, aktiviti Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah bermula pada tahun 2015 berkonsepkan dari murid untuk murid kepada murid. Ia merupakan pendekatan proaktif yang dilaksanakan di sekolah menengah bagi mencapai hasrat melahirkan murid yang sihat, cergas dan cerdas. Pelaksanaan aktiviti ini turut mampu memberi keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam kalangan murid sekolah.